Sistem pendidikan tinggi Malaysia telah berkembang pesat dan semakin kukuh sejak beberapa dekad lampau. Dalam tempoh 10 tahun, pertambahan enrolmen pelajar semakin ketara, peningkatan pengiktirafan global kian menyerlah dan bilangan pelajar antarabangsa naik mendadak. Pencapaian ini adalah hasil daripada daya usaha komuniti akademik, sumbangan sektor swasta dan pelaburan kerajaan. Dalam tempoh 2 tahun, Kementerian telah mendapat pelbagai maklum balas daripada pelbagai pihak. Hasilnya ialah pelan pendidikan tinggi yang dibangunkan oleh rakyat Malaysia untuk rakyat Malaysia dan akan memacu Malaysia menjadi negara maju. Pelan pendidikan ini menggariskan 10 lonjakan bagi mencapai aspirasi sistem dan pelajar. 4 lonjakan yang pertama memfokus pada keberhasilan warga pendidikan tinggi. Antara lonjakan tersebut adalah untuk menghasilkan graduan vokasional yang berkualiti. Menerusi ETP, Malaysia perlu peningkatan 2.5 kali ganda enrolmen pelajar vokasional menjelang tahun 2025. Walau bagaimanapun, penawaran terhadap pekerja vokasional tidak mencukupi dalam 10 daripada 12 sektor NKEA ketika ini. Tambahan pula, pendidikan vokasional dianggap kurang menarik berbanding dengan pendidikan universiti yang konvensional. Justru, Malaysia perlu beralih kepada sistem pendidikan tinggi yang menumpu kepada dua laluan, akademik dan vokasional. Kementerian melalui politeknik, kolej komuniti dan kolej vokasional akan menyediakan pendidikan tinggi vokasional yang utama untuk memenuhi permintaan industri. Bagi mencapai hasrat tersebut, beberapa inisiatif dirancang. Terutama, melibatkan industri untuk turut merangka dan melaksanakan kurikulum menerusi model kerjasama baharu. Kedua, menambah baik penyelarasan dengan pelbagai agensi penyedia pendidikan vokasional. Ketiga, penyelarasan dengan kementerian serta agensi lain yang menawarkan program vokasional. Melalui inisiatif-inisiatif tersebut, Kementerian menjangkakan pertambahan enrolmen pelajar vokasional sebanyak 7.8% setahun sehingga tahun 2025. Jumlah tersebut dapat memenuhi keperluan tenaga mahir yang diperlukan menjelang tahun 2025.